bersyukur atas limpahan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan aku tambahkan nikmat tersebut atas kalian, adalah orang yang mengucapkan dengan lisannya kalimat alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kemudian orang yang bersyukur adalah orang yang dia melakukan amal-amal soleh dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang diberitahu atau yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dan dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang telah sahih. Inilah bagaimana cara kita mengaplikasikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat ini.